Lomba Kampung Bersih dan Aman tingkat Kabupaten Serang tahun 2019 terus bergulir. Sejumlah desa-desa di Kabupaten Serang terus berbenah merencanakan konsep kebersihan keamanan untuk berkompetisi lomba yang digagas Radar Banten, Pemkab Serang, dan Polda Banten tersebut. Salah satunya Kampung Cikalahi, Desa Mekarsari, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang yang menata kampungnya dengan memasang gapura di pintu gerbang kampung mereka. Rencana itu akan dilakukan warga setelah melakukan renovasi tempat ibadah di lingkungan mereka. Ketua RW 03 Kampung Cikalahi, Mas Tari, mengaku meski warga kampung belum melakukan aktivitas kebersihan untuk menyulap kampung mereka untuk berkompetisi dalam lomba kampung bersih dan aman, namun sejumlah warga Kampung Cikalahi pada prinsipnya siap mengikuti lomba tersebut. Menurut Mas Tari, untuk menata kampungnya dalam berkompetisi nanti, rencananya warga akan menjadikan kampung mereka dengan memasang dua gapura pada pintu masuk kampung. Gapura ini dibuat dari bahan bambu. Selain itu, warga Kampung Cikalahi juga akan memasang petunjuk arah agar warga pendatang mengetahui bahwa di Cikalahi ada wisata perkebunan buah naga. Pengunjung bisa menikmati pemandangan alam, perkebunan, dan pantai, termasuk menikmati buah naga yang ada di perkebunan. Rencana banyak kegiatan, ya istilahnya buat potong payung, gapura. Ini kan gapura, insya Allah tempatnya awal di sana, di bawah, di pas kali. Jadi kami bikin itu di dalam istilah gapura itu selamat datang di Kampung Cikalahi Tengah dengan RT 89 dan RT 03. Ini kan gapura untuk yang kedua, dan di sana pasti itu kan udah masuk di dalam kampung. Itu kok bikin gapura juga buat petunjuk arah gitu, Pak. Tempat wisatanya, tempat selamat tinggal. Sementara itu, Ketua RT 09 RW 03 Misra mengatakan, warga mengaku senang kampung mereka bisa diikutsertakan dalam lomba kampung bersih dan aman ini. Karena adanya lomba ini akan dijadikan momentum bagi warga untuk membudayakan hidup bersih dan aman. Dijelaskan Mas Tari, selain pemasangan gapura, warga juga berencana akan melakukan pemagaran pada masing-masing rumah warga dengan bambu. Namun sejauh ini hal itu belum dilakukan, karena warga masih disibukkan dengan kegiatan gotong royong merenovasi tempat ibadah. Kami tinggal melaksanakan pemagaran atau bikin gapuranya gitu, Pak. Berhubung ada hal sesuatu, kami RT 8, 9, 10, garis miring RW 09, jadi mengadakan kegiatan pembangunan sarana wudhu, Pak. Jadi masalah ini masalah kebersihan, mungkin sementara tertunda dulu gitu. Karena adanya pembangunan rehab masjid itu. Untuk keamanan, setiap malam warganya selalu mengadakan ronda untuk mencegah tindak pidana kejahatan. Kegiatan ronda ini selain menjaga keamanan lingkungan, juga untuk siaga jika warganya membutuhkan pertolongan darurat di malam hari. Warga RW 05, Kampung Paya Umbul, Desa Junti, Kecamatan Jawilan, sepakat membuat lingkungan rumah mereka asri. Mereka akan berkreasi membuat taman bunga sebagai motor penggeraknya para pemuda Paya Umbul. Ketua RW 05 Kampung Paya Umbul, Sarbi, mengaku sudah menyosialisasikan lomba kampung bersih dan aman kepada warganya. Pihaknya bahkan telah membentuk kepengurusan pemuda Paya Umbul, di mana pemuda di kampung ini ditugasi menjaga dan meningkatkan soliditas warga Paya Umbul dalam menghadapi perlombaan. Salah satunya dengan membuat taman bunga di depan rumah-rumah warga.
Sarbi menerangkan pihaknya telah mempersiapkan kampungnya sejak Minggu 15 September lalu. Warga bergotong royong membersihkan rumput liar di bahu jalan. Kemudian warga juga membersihkan tanaman liar di pinggir ruas jalan lingkungan lainnya dan selokan. Sarbi memastikan Kampung Paya Umbul sudah memenuhi 4 persyaratan Lomba Kampung Bersih dan Aman 2019 karena di lingkungannya ini sudah ada tempat pembuangan sampah, sistem keamanan lingkungan atau Siskamling, kelompok pemuda sadar hukum, dan kelompok sadar lingkungan. Untuk pemuda, warga, kebetulan semalam kita habis bentuk ketua pemuda sama wakil pemuda semalam. Oke. Itu. Semalam, tadi ya, malam Pak? Tadi malam. Oke, siap. Ya, alhamdulillah untuk kegiatan pemuda, ya kayak pengajian rutin Sabtu. Untuk itu kegiatan pemuda. Sekarang kita alhamdulillah. Udah ada apa ya? Udah ada. Kemarin juga saya kasih tahu sama warga, coba saya bilang di depan rumah itu kalau bisa bikin kayak bunga-bunga, pot bunga, hias lah saya bilang. Oke. Okay. Mungkin perencanaan udah ada gitu Pak. Cuman pelaksanaannya ini. Siap. Sementara itu warga Kampung Paya Umbul, Sanati mengakui jika selokan di kampungnya kerap dipenuhi sampah plastik, meskipun selalu dibersihkan. Keberadaan sampah plastik ini tentunya menjadi masalah, akan tetapi warga selalu membersihkannya setiap pagi. Kalau di sini selokannya sering kotor nggak Bu? Sering. Sering kotor Bu ya? Iya. Tapi sering Ibu bersihin juga? Iya. Banyak sampahnya nggak sini Bu? Banyak. Banyak Bu ya? Ibu tahu nggak Bu kampungnya? Kampung yang berada di kawasan industri ini dihuni di sebanyak 30 kepala keluarga. Meski sebagian kampung terlihat gersang, namun ada beberapa rumah warga terlihat cukup hijau. Mereka menanam cabai dan tomat di halaman rumahnya. Kepala Urusan Perencanaan Desa Tambak, Mahifal, mengatakan pada Lomba Kampung Bersih dan Aman tingkat Kabupaten Serang tahun 2019, pemerintah Desa Tambak menunjuk RW 01 Kampung Gardu. Dipilihnya Kampung Gardu ini bukan tanpa alasan, karena sebelum pihak desa mendaftar lomba yang memperebutkan hadiah sebesar 900 juta itu, pihak desa melakukan survei terlebih dahulu terhadap sejumlah kampung yang berada di wilayah Desa Tambak. Hingga akhirnya pihak desa menunjuk Kampung Gardu, karena kinerja kampung ini dalam kegiatan kebersihan sangat aktif. Selain itu, kegiatan Siskamling di kampung ini pun sudah berjalan dengan baik. Mahifal berharap dengan adanya lomba ini, warga menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan mereka. Sementara itu, Ketua RT 06 RW 01 Kampung Gardu, Solihin, mengatakan kegiatan kebersihan di kampung ini rutin dilakukan setiap hari.
terutama membersihkan jalan utama kampung, karena jalan utama kampung ini merupakan jalur menuju kantor desa Tambak, sehingga jalan itu selalu diperhatikan kebersihannya. Tidak hanya kebersihan jalan, setiap sebulan sekali pihaknya pun bersama warga melakukan pengecekan saluran air yang ada di jalan utama kampung dengan tujuan menyingkirkan sampah-sampah yang bisa menyumbat jalannya air di selokan utama. Pengecekan saluran ini kerap dilakukan guna menghindari terjadinya banjir di Kampung Gardu yang letaknya tepat bersebelahan dengan PT Nikomas ini. Solihin juga mendorong warga kampung agar meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kebersihan di lingkungannya. Yang rutin dilakukan warga itu setiap pagi nyapu bersih-bersih kampu apa halaman masing-masing yang langsung berhadapan dengan jalan. Nah, itu kalau untuk penarikan sampah dari tempat ke tempat pembuangan itu 2 hari sekali ada juga pengurusnya. Nah, itu kalau untuk kontrol drainase itu langsung ketua RT sebulan sekali. Ya kontrol drainase sambil bawa gerobak yang pemberian dari LH ya. Ya harapannya sih ya mudah-mudahan kalau mau ada penilaian kampung bersih ya mungkin seterusnya Kampung Gardu ini masyarakatnya tetap menjaga lingkungan supaya bersih. Solihin menambahkan, untuk sisi keamanan, warga di Kampung Gardu juga sudah rutin melaksanakan kegiatan siskamling yang terjadwal dengan baik setiap malamnya. Meski rata-rata warga sekitar berprofesi sebagai karyawan swasta dan wira swasta, namun mereka tetap sadar pentingnya melakukan siskamling untuk menjaga keamanan lingkungannya. Sampah selalu menjadi persoalan di berbagai daerah. Di lingkungan RT 09 RW 04, Kampung Nengger, Desa Batu Kuwung, Kecamatan Padarincang pun demikian, di mana warga kampung ini masih menggunakan cara tradisional membersihkan sampah di lingkungannya dengan cara dikumpulkan lalu dibakar. Satu tokoh masyarakat Kampung Nengger, Sugandi, mengakui bahwa pengelolaan sampah di kampungnya belum maksimal. Warga masih memanfaatkan halaman rumah dan lahan kosong sebagai tempat pembuangan sampah sementara sebelum membakarnya. Namun Sugandi menjelaskan secara umum warga Nengger rutin membersihkan lingkungannya, sampah organik yang dibakar oleh warga. Sedangkan untuk sampah plastik biasanya ada yang memungutnya. Karena di kampung belum memiliki bak sampah, maka untuk ke depan pihaknya akan mengusulkan pembuatan bak sampah dari drum. Sugandi mengaku warga juga rutin menggelar kegiatan gotong royong, khususnya Jumat Bersih. Terkait keamanan lingkungan, pria yang kini menjabat sebagai Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD Batu Kuwung itu menjelaskan, ronda malam masih mengandalkan aparatur desa, pengurus RT dan RW. Saya mulai dari sekarang gitu Pak ya, jadi insya Allah saya beraktivitas untuk dengan masyarakat, RT, BPD gitu, kita turun ke lapangan gitu Pak. Saya sekarang sedang kebingungan untuk membuang sampahnya gitu Pak. Makanya tidak ada cara lain, saya pasti dibakar gitu Pak. Sementara ronda malam insya Allah Pak, walaupun enggak maksimal, yang penting kita jaga-jaga sementara gitu Pak. Ada 2 orang, 3 orang ada. Sementara itu, Sekretaris Desa Batu Kuwung Anggi Agusta Mardika mengaku pihaknya telah menyosialisasikan Lomba Kampung Bersih dan Aman 2019 ini kepada pengurus RW dan RT serta warga. Dirinya pun mengakui memang untuk pengelolaan sampah di lingkungan Kampung Nengger belum maksimal, namun untuk ke depan dilakukan penataan. Ya memang kita lihat Kampung Nengger ini mungkin kampung yang paling kompak lah di antara 10 kampung di Desa Batu Kuwung ini, dan
kebersihannya juga mungkin paling ya sedikitnya agak unggul lah gitu. Lain makanya kita tetapkan Kampung Unggul menjadi kampung bersih. Kita harus mencoba untuk sosialisasikan supaya bagaimana caranya masyarakat ini sadar. Makanya kita nanti bentuk jadwal pengamanan, jangan sampai nanti ada masyarakat yang seperti tadi itu membuang sampah sembarangan gitu, apalagi sampai di kali. Anggi berharap dengan adanya lomba ini, warga Kampung Nengger bisa lebih semangat. Warga lebih semangat meningkatkan kebersihan dan keamanan lingkungannya.